Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel Diajir. Jadi kali ini gua mau agak sedikit melantur ya, jauh dari channel gua, tapi ini gua mau ngetes barang-barang ya, ini berfaedah atau unfaedah, karena gua sering lihat di Instagram sama sosial media lainnya kayaknya berfaedah banget, tapi enggak tahu juga. Jadi kali ini saya langsung unboxing aja. Ini penyangga punggung ya, penyangga punggung. Di sini saya ada beli dua. Di sini ada beli dua, kita coba tes satu aja. Jadi di sini ada kodenya. Ini kalau dilihat sih packingannya, barangnya itu dari Shenzhen ya, dari Shenzhen Cina. Saya beli di Lazada. Ini dari lihat guys, ini dari JNE, tapi ini dari Cina ya. Jadi sampainya kemarin agak lama, hampir 10 harian. Jadi kita langsung aja coba, kita buka satu. Ini harganya saya beli sekitar 50 ribuan, udah sama ongkir ya, sama ongkir. Di sini nggak ada lain, kita langsung buka aja. Di sini tampilannya seperti ini. Ini yang model seperti ini doang sih. Jadi di sini kayak gini doang sih. Tuh, nanti kita coba aja. Nanti kita langsung coba aja, nanti diperankan sama adik saya ya. Soalnya saya udah lama nggak upload karena kurang sehat ya. Halo guys, jadi di sini aku akan praktekin. Ini penyangga pinggang yang baru di unboxing tadi. Ini bentuk awalnya kayak gini. Jadi pertama kali ini, yang ini, di sini ada alat buat masukin ini. Jadi ini dicengkel ke sini biar nggak ribet nanti nyarinya. Dah, ini. Tara, udah jadi. Terus nanti pakai aja dulu kayak pakai ransel. Nih, jadi yang ini tadi tinggal ditarik lalu ke sini. Dan ini seluruhnya adalah rentak. Nah, ini juga begitu. Jadi, cuma kurang ketat, tarik aja lagi. Jadi kayak pakai ransel gitu guys. Fungsinya untuk kita biar tegak. Biasanya kan kita suka bungkuk gitu ya, bungkuk. Ini buat kita tegak. Jadi tulang kita tuh nggak bengkok. Tuh ini kalau kita gunain selalu bakal jadi permanen. Jadi kita terbiasa. Jadi kalau kita duduk tuh kita tegak gini guys. Nah biasa kan kita duduk kayak gini. Ini karena ketahan jadi kita kayak gini. Kok ini recommended? Tapi buat kalian tolong komen ini sebenarnya faedah atau unfaedah gitu. Ya, bye bye. Assalamualaikum.